yang penting normal itu yang pengennya. Yang penting kayak bapak. Karena anakku. Baby ya udah milih itu. Lihat hidung kotor. Ngandelin yeah. Itu sih mentang-mentang hidung mirip siapa ya? Papa mirip papa. Begini doang. Agustus. Awal September. Ya, tapi kan lihat keadaannya, kalau misalkan memungkinkan dia lebih awal, bisa lebih awal. Yang penting normal itu. Pengennya. Yang penting kayak bapak. Parah anakku. Itu kan penitipan aja. Ada gen saya juga di sana. Iya, tahu, tapi ya. Baby ya udah milih itu. Lihat hidung kotor. Ngandelin yeah. Itu sih mentang-mentang hidungnya mirip siapa ya? Papa mirip papa. Begini doang. Aduh. Sedih ya Bi akhir-akhir ini ya. Sedih dong, COVID lagi tinggi banget dan kehilangan orang-orang sekitar yang deket ya, malah yang deket. Kalau dulu ngeliat orang meninggal itu kayak cuma di TV doang ya. Di TV. Sekarang jauh-jauh jarak ya. Sekarang sebelah rumah. Orang-orang kenal. Belakang rumah, terus sahabat-sahabat, keluarga. Ini hampir tiap hari. Iya, makanya kita memutuskan untuk kayaknya tidak melahirkan di RS. Amin ya, doanya itu kalau normal ya, kalau bisa normal, makanya doanya bisa normal supaya terkabulkan keinginannya. Karena karena kan di RS kan campur sama pasien. Iya, memang dalam keadaan seperti ini kita pikir 1-2 bulan lalu udah turun, jadi udah berakhir ya. Iya, tadinya kita udah fix sih mau di RS ya. Pikir oke dengan dokter Liva. Dokter Liva, emang dokternya dia. Iya. Walaupun jauh tapi memang udah nyaman ya. Udah nyaman lah, udah ngerti semuanya. Dokternya juga pro normal. Betul. Untungnya dia, maksudnya di luar dokter Liva kita cari second opinion ya. Dokter siapa ya? Second choice. Second choice. Terus juga teman klub di sini kita tanya, ternyata. Kalau buat pemeriksaan ada klinik di sini buat kita periksa ya. Iya. Iya. Lumayan dekat dan nyaman juga. Wah, tapi dokternya gini. Ya. Gurunya dokter Liva kali. Iya. Gurunya dokternya dia. Ternyata. Wow. Rekomend lah. Oh, asik. Luar biasa, jadi nggak jauh dari tempat kita. Iya, cuma kan karena di situ nggak bisa melahirkan, jadi ya hanya buat kontrol. Makanya sekarang kita udah stop untuk kayak ke RS sih. Sedih sih sebenarnya ya kan. Sedih lah.
Orang dari awal sama dokter Liva kok. Dari belum jadi. Iya. Dari belum jadi. Dari program gitu. Ya Bia. Iya, minta. Bukan program yang gimana, tapi kita karena kayak cek gitu kan, aman-aman ini udah kasih vitamin udah. Karena diniatkan kita benar-benar punya anak yang pertama. Terus ya, gitulah guys. Kita menyusul Bumil yang lagi mau cek. Bumil mau ngapain Bumil? Mau kontrol. Wih, wahai. Apa yang mau dikontrol apa Bumil? Lihat dede bayi. Dede bayi. Terakhir kita kayaknya. Hah? Enggak ya, bukan terakhir. Belum. Sebentar lagi kita mau 4D buat dede bayi. Kelihatan nggak? Dia ntar ditutupin lagi. Iya. Ya pas sudah dia udah memilih-milih mirip aku katanya. Kenapa sih mas begitu? Ya, ada. Jangan gelo ya. Gelo. Ojo gelo. Sebentar lagi kita mau masuk ini. Sehat ya. Mirip siapa aja udah imbang. Eci, langsung minder. Yuk. Tak kiri kanan warna. Kecil normal, hidung bibir bagus ya. Kemarin kita udah lihat ya mukanya. Iya, bisa di 4D ya? Ya kemarin kan udah. Oh malah lagi. Dengan terima mirip saya nih dok. Ya terima. Kalau makin besar malah makin gak jelas. Oh gitu ya. Penasaran lagi itu. Masih kecil ya? Enggak, justru kalau makin besar makin tengkurap dia. Posisi yang betul kan dia tadi tengkurap. Bayinya kegedean dong. Otak kecil. Tulang punggung. Hidung bibir. Ngirim ke sana? Makin jelas mukanya. Ya Allah. Tuh pipinya lihat. Bulat ya? Bulat. Di tangannya ini depan. Susah banget kan? Ya tergantung kalau dia lagi mau kasih. Iya. Ini malah seharusnya lebih mudah. Senyum dikit tuh lihat. Ini dikit kan sebelah ujung bibirnya sini agak sini. Dia
lagi mau kasih ini katanya. Iya. Hidungnya nempel. Nyengir-nyengir tuh. Kenapa? Ada nyengir lagi. Iya. Lurus lagi. Kaki lurusin. Sekitar 1.500-1.600 ya, ya gula, kayak gula lah 1 gram lah. Sebulan lagi. Iya. Tapi itu masih perlu enggak sih apa lab itu? Iya, kalau ada apa-apa kan enggak ketahuan kalau enggak bisa. Iya sih.